Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafia Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru daripada Huawei. Antara peranti yang diperkenalkan adalah Huawei Mate 30, Mate 30 Pro dan Mate 30 RS. Untuk model Mate 30, ia menampilkan penggunaan skrin bertakuk kecil dengan saiz 6.61 inci OLED, jalanan chip Kirin 990, memori sehingga 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 40, 16 dan 8MP, kamera swafoto 24MP dan bateri sebesar 4200mAh. Sementara, Huawei Mate 30 Pro pula membawakan rekaan skrin melengkung 6.5 inci OLED, dikuasakan chip Kirin 990, memori 8GB RAM, storan 256GB dan kapasiti bateri sebesar 4500mAh. Untuk rakaman gambar, peranti ini menggunakan kamera utama gabungan 40, 40, 8 dan 3MP serta kamera swafoto sebesar 32MP. Untuk keluaran kali ini, Huawei hadir dengan sokongan kawalan gesture tanpa sentuhan dan mod rakaman video gerak perlahan 7680fps. Mengenai Huawei lagi, jenama ini turut memperkenalkan peranti Huawei Mate 30 RS dan Huawei Watch GT 2. Untuk Mate 30 RS, yang membezakannya dengan versi biasa adalah rekaan Porsche pada kerangka belakang peranti. Manakala Huawei Watch GT 2 pula hadir dengan rekaan skrin 1.39 inci AMOLED dijana chip Kirin A1 selain hadir dengan sokongan Bluetooth dan GPS. Buat masa ini, harga jualan kesemua peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui lagi. Pada minggu ini juga, Vivo telah melancarkan Vivo Next 3 untuk pasaran China. Ia membawakan skrin 6.8 inci FHD+, dijana dengan chip Snapdragon 855+, memori 12GB RAM serta storan dalaman sehingga 512GB. Peranti ini menyertakan kamera utama gabungan 64, 13 dan 13MP, kamera swafoto pop naik 16MP dan bateri sebesar 4000mAh bersama sokongan pengecasan pantas Vivo Super Flash Charge 44W. Vivo turut menyatakan peranti ini hadir dengan variasi 5G tetapi terhad untuk pasaran China sahaja. Bersama-sama dengan pelancaran Vivo Next 3, set phone telinga True Wireless Stereo TWS turut diperkenalkan. Ia dijana dengan chip Qualcomm yang menyokong tambatan pantas dan aptX HD. Peranti ini hadir dengan kapasiti bateri 25mAh pada fon telinga, manakala 400mAh pada port pengecasan. Buat masa ini, tarikh pelancaran kedua-dua peranti untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Tidak ketinggalan, Samsung Malaysia menawarkan beberapa peranti di bawah siri Galaxy A, iaitu Galaxy A50s, Galaxy A30s dan Galaxy A20s. Untuk model Galaxy A50s, ia menawarkan tri-camera gabungan 48, 5 dan 8MP, kamera swafoto 32MP, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Sementara itu, Galaxy A30s pula hadir dengan tri-camera gabungan 25MP, 5MP dan 8MP, kamera swafoto 16MP, memori 4GB RAM dan storan 64GB. Untuk Galaxy A20s pula, ia dilengkapi dengan skrin 6.5 inci HD+, dijana dengan chip Snapdragon 450, memori 3GB RAM dan storan 32GB. Melengkapkan peranti adalah tri-camera belakang, gabungan 13, 8 dan 5MP, kamera swafoto 8MP serta bateri berkapasiti 4000mAh. Di Malaysia, Samsung Galaxy A50s dijual pada harga RM1,299, RM899 untuk Galaxy A30s dan RM699 untuk Galaxy A20s. Selain itu, Oppo minggu ini melancarkan Oppo A9 dan A5 2020 untuk pasaran Malaysia. Kedua-dua peranti ini dilengkapi dengan skrin bertakuk 6.5 inci LCD, dijana dengan chip Snapdragon 665 serta bateri berkapasiti 5000mAh dengan sokongan pengecasan berbalik. Untuk model Oppo A9 2020, ia membawakan memori 8GB RAM, storan 128GB dan sistem quad camera dengan lensa 48, 8, 2 dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Sementara, Oppo A5 2020 pula menyertakan memori 3GB RAM, storan 64GB, kamera utama gabungan 12, 8, 2 dan 2MP selain kamera hadapan 8MP. Di Malaysia, harga jualan bagi Oppo A9 2020 adalah
RM1,199 dan RM699 untuk A5 2020. Pada minggu ini juga, Realme XT telah dilancarkan secara rasmi. Ia hadir dengan skrin 60.4 inci, dijana dengan chip Snapdragon 712, pilihan memori sehingga 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama, gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel, kamera swafoto 16 megapiksel dan bateri berkapasiti 4000 mAh. Bersama-sama dengan pelancaran peranti ini, Realme turut memperkenalkan variasi Realme XT730G yang memfokuskan permuah. Buat masa ini, tiada butiran lanjut untuk pelancaran peranti untuk pasaran tempatan. Seterusnya, Asus telah melancarkan dua model baru iaitu Asus VivoBook S14 dan VivoBook S15. Komputer riba VivoBook S14 hadir dengan paparan bersaiz 14 inci, manakala VivoBook S15 dilengkapi dengan paparan bersaiz 15.6 inci. Untuk spesifikasi dalaman, VivoBook S14 dan S15 hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5 dan i7, memori DDR4 sehingga 8GB, storan SSD PCIe 512GB serta kad grafik Nvidia GeForce MX250. Harga jualan untuk Asus VivoBook S15 dengan pilihan Intel Core i5 adalah RM3,199, manakala VivoBook S14 dengan pilihan Intel Core i7 ditawarkan pada harga RM3,899. Dalam arena aplikasi dan berisian, sistem operasi baru daripada Apple iaitu iOS 13 kini boleh mula dimuat turun. Antara fungsi baru yang hadir adalah mod malam dan sokongan penyuntingan video pada aplikasi Photos. Bukan itu sahaja, pengguna juga boleh mula melanggan Apple Arcade pada harga RM9.90 sebulan. Melalui langganan ini, setiap permuah boleh dimainkan secara rentas platform pada macOS, iOS dan juga iPadOS. Instagram pula minggu ini telah menampilkan ciri baru yang membenarkan pengguna untuk menjadualkan perkongsian. Melalui ciri ini, pengguna boleh memilih untuk berkongsi gambar secara terus atau pada kemudian masa. Ciri ini boleh dicuba melalui Creative Studio bermula hari ini. Beralih kepada arena teknologi tempatan pula, Cellcom minggu ini hadir dengan pelan pascabayar baru iaitu XP Lite. Ia menawarkan panggilan percuma tanpa had selain kuota 1GB pada harga RM28 sebulan. Ia turut memperkenalkan dua pas penambahan data iaitu M-Pass dan L-Pass. Bermula dengan M-Pass, pengguna perlu membayar RM10 sebulan untuk tambahan 7GB data. Manakala, dengan L-Pass pula, menawarkan 14GB data pada harga RM30. Untuk Pass Ultra Hour pula, pengguna hanya perlu membayar RM1 untuk penggunaan data tanpa had selama 1 jam. Plan ini boleh didaftar bermula hari ini di semua cawangan Cellcom Blue Cube Malaysia. Akhir sekali, Telekom Malaysia telah membuka pendaftaran untuk perkhidmatan Unify Air. Melalui Unify Air, pengguna hanya perlu membayar RM79 sebulan dengan akses kelajuan secara purata 20 Mbps, selain boleh menghubungkan sehingga 63 peranti pada sesuatu masa. Pengguna juga boleh melakukan pendaftaran secara atas talian bermula November 2019 kelak. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.